Balik mana ini channelku, Mas Tarono juga. Untuk vlog kali ini saya akan ke Watebum terbaru, yaitu Watebum Jambangan yang berada di Dusun Toro, Desa Kaliwedi, Sragen, Jawa Tengah. Yuk kita capcus ke Watebum Jambangannya. Ya, lokasinya di sini. Kita berada dari gudang, melewatin rel kereta api. Ini rutenya kita ke lewatin Prosorjo. Prosorjo itu ada pondok pesantren terkenal namanya Pondok Pesantren Nuruda atau Mbah Sarif. Ya, nanti di depan belok ke kanan. Gangnya nanti belok ke kanan, juga ada kebunnya. Belok ke kanan. Ya, lewatin jembatan. Ya, di sini juga ada mie ayam terkenal. Mie ayam 4.000. Dusun Prosorjo. Lanjut lagi jalannya, wih, treknya lurus. Salih treknya. Ini treknya lurus aja. Biasanya bila Anda ke kanan tuh ke Pondok Pesantren Nuruda, di sini Pondok Pesantren Nuruda. Yang lewatin juga Dusun Prosorjo. Lurus. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini nanti ada sekolah SD Prosorjo. Itu nanti masih lurus juga ada lapangan Pandawa. Di sini ada lapangan Pandawa. Tuh. Ada lapangannya. Lurus. Nah, bila ya di sini kalau belok ke kanan itu arahnya ke Sragen Kota, tapi kita nanti ke lurus. Ini lurus, jalannya lurus. Kita lurus aja jalannya. Lewatin apa itu? Tugu. Sama datang di Dusun Belangan, Desa Kaliwedi ya. Kolam renang Jambangan itu beradanya di lurus. Kita lurus saja. Belok ke kiri. Nah, di depan ada pertigaan, kita belok ke kiri. Ya. Kiri. Kanan. Kita belok ke kanan lurus saja jalannya. Ini kita lurus saja.
Nanti kolam renangnya berada di sebelah kiri setelah dusun Belangan ini. Nanti ada dusun Toro. Ya, di sini dusun Belangan. Dusun Belangan. Nah, terus. Nanti lagi kolam renangnya berada di sebelah kiri. Kalau Wartebun Jambangan itu di sebelah kiri. Itu Wartebunnya sudah kelihatan di sebelah kiri. Ini Wartebunnya tuh di pinggir sawah. Nih, baru kemarin diresmikan ya. Terima kasih sudah melihat motovlog Master Rono di Wartebun Jambangan Permai di Dusun Tono Kaliwede. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Master Rono Official.